Sebanyak 256 siswa pendidikan pertama Bintara dilantik serta diambil sumpahnya oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal MS Fadila pada upacara penutup pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2019. Pangdam 1 Bukit Barisan yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam amanatnya mengatakan, pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Darat adalah pendidikan peralihan status dari sipil menjadi prajurit Angkatan Darat sekaligus sebagai titik awal meniti karir menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Pada pendidikan Bintara tersebut, dua prajurit berprestasi yakni Sersan 2 Eko Ronggo Prastio Pamungkas dan Sersan 2 Fikria Majid mendapat penghargaan dan medali yang diserahkan langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal MS Fadila. Enggak instruksi-instruksi terputus kepada prajurit saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Secara jumlah, kita melantik 256 siswa atau bintara remaja yang sebenarnya, makanya kita sebut tadi tahun anggarannya 2019, karena mulainya di 2019 dan sekarang baru selesai. Tentu harapan-harapan kita dan penekanan-penekanan kita adalah untuk terus menjadi prajurit yang terbaik, siap memberikan pengabdiannya, karena kita sadari bahwa tugas-tugas prajurit itu bukan tugas-tugas yang mudah, seringkali selalu memberikan bahkan berakibat kepada pengorbanan jiwa dan raga. Untuk itu, hal-hal itulah yang terus dilakukan. Hari ini adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan yang masih umum kepada semuanya. Semua sama, sebagai prajurit dia harus bisa melakukan tugas-tugas pertempuran utamanya, karena itu tugas yang paling utama. Setelah pendidikan ini, mereka akan pendidikan kejuruan lagi. Kurang lebih ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, sesuai dengan kecabangannya masing-masing. Ada yang infanteri, ada yang kavaleri, ada yang artileri, medan, arhanut, seni, pom, bahkan ada topografi, hukum, dan seterusnya. Mereka akan secara fungsi teknisnya akan dibekalkan kurang lebih 3-4 bulan. Nah, setelah itu baru mereka akan mendapat tugas di satuan yang akan dilakukan oleh Mabes Angkatan Darat. Itu kira-kira. Dari Pemantang Siantar Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.